Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, kita berada di Terminal Bungur Rasi ya, Sabtu sore ya. Keadaannya berdebu ya, karena memang lagi renov besar-besaran. Ini parkirannya banyak pasir karena memang beberapa diangkat pavingnya untuk kemudian dicor ya. Dicor, yang belakang sana sudah dicor itu. Kalau teman-teman lihat di belakang sana ada mesin untuk apa ya, semacam truk molen ya, untuk ngecor ya. Ini Pelita Indah ada Restu Mulia tujuan Denpasar Putih SR2. Kalau belok kanan. Ini Pelita Indah tujuan Trenggalek via tol. Ini Restu Mulia tujuan Denpasar. Pakai suspensi udara ya. Nah, ini ada bis tingkatnya Harapan Jaya tujuan Jakarta. Pakai bodi laksana double decker. SB06 kodenya. Antri panjang ya. Belakangnya ada Eka Cepat Surabaya Magelang full tol. Nomor N285. Ada Baginda menuju Bondowoso. Lalu ada M Trans dari Magetan 1H kodenya. Bino RK8 kode SR2. Ini ada Mila Patah 7827 1525, nanti berangkat jam sekitar jam 5 sore. Ada Restu Patas tujuan Ponorogo. Sibuk sekali ya. Antri itu ada Patas Sudiro Tunggajaya menuju Magetan. Bodi Jetbus 3 Voyager. Sudiro Tunggajaya. Bisnya ini karena depannya masih dicor, bisnya ini kalau berangkat mundur dulu teman-teman. Nah, ini contohnya. Jadi bisnya kalau mau berangkat dari shelter karena ada renovasi, dia berangkat mundur. Teman-teman bisa lihat ya. Itu Havana-nya bodi SR1 Mercy 1526. Jadi bisnya kalau berangkat dari shelter dia mundur. Nah, itu STJ Taraka ya. Baru tiba dari Magetan. Nah, ini M Trans tujuan Denpasar. Masuk, baru barang masuknya teman-teman. STJ masuk shelter ya. Ini Bagong Patas Parimbitar juga sudah diserbu penumpang. Pahala Kencana bodi Zeppelin Gunung Mas menuju Jakarta ya. Nah, itu kelihatan ya dari jauh. ATB Laju tujuan Ambulu mau berangkat, dia mundur dulu. Jadi bisnya ini kalau mau berangkat mundur baru lewat jalur cepat sana. Jadi tidak bisa lewat depan sana karena ada pengecoran teman-teman.
Ini ada kemenangan ekonomi tujuan Jember. Nah, ini Patas Bagongnya belum masuk shelter, dia sudah berangkat penuh penumpangnya. Dari serbu penumpang. Kalau Sabtu sore memang tujuan Parim Blitar jadi favorit penumpang. Yang mau turun Jombang, Parim Blitar juga bisa. Ya. Karena dia exit tolnya Jombang ya. Yang Surabaya Parim Blitar ini bis medium. Itu ada Harapan Jaya tujuan Trenggalek terbaru via tol 1623. Ini ada Patas Sakasasri tujuan Jember menuju shelter Jember. TRI Akasasri. Restonya tidak bisa maju. Ini ada toiletnya. Atasnya harus tujuan Malang mau parkir juga. Tujuan Malang. Ini waktu menunjukkan sekitar jam 16.15 teman-teman. Ya. Itu ada Patas Laju Jepang Hinuaka 8 Bodi Ventura. Nah, itu kesibukan petugas di sub ngatur parkir ya, teman-teman. Karena memang lagi padat-padatnya. Lajurnya supaya tidak penuh, karena memang bisnya ini kalau berangkat mundur, jadi bukan maju keluar shelter tapi mundur, keluar dari shelter mundur, terus dia menuju lajur cepat. Makanya diatur supaya jalur ini tidak penuh. Ini ada Damri, Damri Patas ke Tapang. Ini ada Tentrem Karanglo. Itu di belakangnya Tentrem ada eskavator teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat ya, ada eskavatornya. Eskavatornya juga jalan. Nah, itu ada eskavator. Itu belakangnya ada Harapan Kita Jember Kuningan. Beginilah suasana Sabtu sore di dalam operasi ketika renovasi. Oke, nanti kita lihat ya, eskavatornya ini mengarah ke mana. Ada Mira menuju shelter. Yang pakai masker ya, debunya berterbangan. Karena banyak paving yang dilepas untuk pengecoran ya di parkiran belakang sana. Teman-teman bisa lihat Patas Laju berangkatnya mundur, penumpangnya banyak teman-teman, full seat penumpang Patas Laju Jember Jepang.
Jadi berangkatnya mundur dari shelter. Dan jenengan bisa lihat lajunya mundur terus berangkat. Nah, tata saka sasrinya menuju shelter ya. Jadi berangkatnya mundur. Maaf, ternyata Akas 2 NR tujuan Madura bukan Cirebon. Ini yang patas Mr. Baron ya, tujuan Madura. Nah, itu patas Pelita Indahnya juga berjalan mundur. Full seat ya, full seat penumpangnya penuh.